Ya, assalamualaikum. Saya ingin mencoba review bagaimana Pak Polisi hari ini melakukan penilangan. Ikuti saya. Oke. Kita tahu hari ini saya mau rekam lagi apa nih mas? Nah, jadi saya ingin review nih dari Pak Polisi hari Bapak ini. Dari mana? Bapak dari mana? Dari kami Pak. Dari kami. Iya. Saya nggak perlu berusaha kan ini kerjaan umum kan. Pak. Jadi saya lagi lihat di Facebook ini Pak ya. Pertama kita akan review mulai dari plang pemeriksaan nih. Ya. Plang pemeriksaan kita hari ini berapa jaraknya? Kita lihat dulu yuk. Kalau menurut undang-undang, peraturan pemerintah, plang itu berjarak 25 paling minimal, paling jauh, paling dekat nih. Paling dekat dari proses pemeriksaan. Itu dari ya. Mana? Saya dari ini Pak, saya dari kami. Dari ini kita lagi apa namanya? Oh, enggak perlu surat deh, Pak. Oh, ini kan kerjaan umum enggak ya? Jadi ya, ini kerjaan publik. Biar tahu. Ya bagaimana? Biar tahu. Kan nanti dari mana? Kan saya dari masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Nah, jadi saya ingin review bagaimana proses tilang oleh Pak Polisi. Menurut peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2012 yang menyebutkan plang itu harus minimal 25 meter dari ini. Saya ingin review, bener nggak sih? Begitu. Boleh? Oke, Pak ya. Itu plang. Oke, kawan-kawan yang ada di Facebook, silahkan. Itu ada plang, kita ukur dulu bahwa polisinya berapa meter. Ya. Saya akan mencoba untuk menjangkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul. 8 meter tidak ada, sudah ada bapak polisi. Artinya, apa? Kalau itu pemeriksa, harus dengan plang itu harus 25. Oke, itu. Jadi gitu. Tuh, dari kata pak polisi, itu kalau menerima. Hanya pemberitahuan kepada pihak masyarakat. Ya. Itu loh bos. Nah, tapi rupanya kesalahannya adalah 25 setelah plang itu baru harus pemeriksaan. Nah, sedangkan di sini kita lihat tadi kita jalan 8 langkah. Langkah saya tadi tidak ada 1 meter. Sudah ada pemeriksaan. Berarti silakan sebutkan sendiri kawan-kawan. Apa yang salah dari sini? Saya tidak akan ngomong salah. Oke, silakan jalan lagi. Dari 5, kita saya itu lagi. Bentar mau ya, mau jelaskan. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ada lagi. Ya, betul? Ingat, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, ini ke-20. Sedangkan saya tepat, lihat. Saya tepat di proses pemeriksaan. Nah. Oh, lihat. 20 langkah yang artinya tidak ada 25 meter. Itu hanya menurut versi Anda. Ya? Tidak, saya menurut versi undang-undang, Bapak. Itu menurut versi. Kalau tidak percaya silakan dihitung dengan meteran. Saklek dengan ini. Betul. Ini saya gini, Pak. Yang penting betul, ya. Sepanjang jalur ini kita melakukan kegiatan berjalan dengan lancar. Betul. Jadi pertanyaannya adalah tidak harus 25 Pak ya? Iya. Betul? Betul. Betul, berarti Bapak ini sudah melanggar undang-undang peraturan. Saya tidak melanggar. Kita lihat saja nanti. Nanti yang menyatakan melanggaran. Oke, siap. Yang jelas di sini sudah 20 meter. Tidak ada 25. Nanti kalau setelah kamus ini. Mana kamusnya coba? Tenang. Enggak masalah, Pak. Nanti setelah ini saya bukakan. Masalah kamus itu gampang. Urusan gampang. Nanti kita akan sampaikan kondisi ini kepada Bapak Kasat, apakah betul boleh seenaknya membuat 25 tidak ada, begitu, oke? Oke. Siap. Terima kasih. Terus kita akan review lagi nih, ada kemacetan nggak? Oh, rupanya tidak ada kemacetan nggak? Tidak ada, semuanya berjalan aman jalan. Iya. Tidak ada kemacetan, artinya. Oke, kejangan dari mana?
Boleh, dari saya dari masyarakat biasa. Loh, jangan ngomong dari masyarakat biasa dong. Biasa aja kita. Iya, saya dari masyarakat biasa yang ingin membuka masyarakat biar benar-benar pintar ini, Pak. Suka, betul. Kalau ada buka. Ya, tapi bukan apa salah. Boleh namanya siapa? Bapak ini namanya Bapak Jafar. Maaf, kebalik ya. Jadi di kameranya kebalik. Nanti itu namanya Bapak Jafar. Kita menjalankan sesuai protokol aja. Betul. Oke, mantap. Boleh saya minta lihat sprintnya? Boleh. Ini saya ini ada bukti sprint, bukan bukti sebenarnya sih. Nah, ini sprintnya nih. Ini sprintnya betul. Tanggal 1 Januari dikeluarkan di Madiun pada tanggal 1 Januari. Oke, Bos. Oke, ya. Sprintnya anggotanya, Bos. Betul. Sedangkan ini sudah Februari akhir. Mau ke Februari, Ding? Bukan. Untuk pelangnya, Bos. Ya, betul. Pelangnya saya juga udah lihat tadi. Okay. Ya, Bapak. Naik apa? Dia naik apa? Saya naik motor mana saja, motornya? Bapak. Ya, maaf. Nggak kelihatan. Oke. Okay. Mana motornya, Bos? Apa? Motornya di sana. Sendirian, kan? Sendirian, Bapak. Oke. Okay. Salam buat Mas Imam. Nah, nanti tunggu saya di kantor ya. Nah, nanti saya tolong dibantu menghadap ke Pak Kasat Lantas. Mas Imam Walid dan kawan-kawan krunya Pak Kanit. Ya, hari ini saya sudah mendapatkan berita ini. Saya akan share begitu. Betul nggak sih? Saya klarifikasi juga. Apakah memang betul atau salah? Kalau salah, ya monggo lah. Nanti mau diperbaiki sayanya. Kita dicerdaskan begitu. Tapi kalau ini salah, ya monggo juga diperbaiki Bapak Polisi ya. Oke. Oke, masyarakat harus. Semuanya polisinya yang keliru. Betul. Itu masyarakat, terima kasih telah mengikuti saya. Ini pembelajaran untuk masyarakat biar lebih dewasa. Betul. Oke. Okay. Kita live di Facebook hari ini. Kita tunggu besok ada acara apa lagi yang akan lebih seru lagi. Oke, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Terima kasih.